Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi kali ini kita akan membuat tutorial cara menyambung tali bersama anak buah kapal. Jadi ini penting banget untuk teman-teman yang pemula yang ingin menjadi pelaut, terutama Ebi. Jadi nanti di kapal ini akan ada orderan dari kapten atau dari officer untuk menyambung tali. Jadi kawan-kawan udah siap. Perhatikan baik-baik, ini sangat menambah pengetahuan. Ya, tentu saja ujungnya kita sudah isolasi ya kawan-kawan. Kita bagi tiga begini. Bagi tiga. Jadi kita pertemukan. Kita silang. Cara pertemunya silang ya kawan. Nah, ini udah masuk ini. Ini udah hilang. Udah begini. Baik. Kita mulai dari sini. Baik, kita buka begini. Strike. Masuk. Kedua, begitu pun selanjutnya. Masuk, kita langkain satu per satu. Begitu pun selanjutnya. Masuk sini kawan. Sebelah kanan udah ngancing, kita putar. Kita putar, begitu juga satu-satu kita langkain ya kawan ya. Kita mulai dari sini, kita buka begini. Masuk. Terus kita buka ini lagi. Masuk. Terus yang terakhir kita buka begini. Masuk. Nah, ini sudah saling mengancing kawan-kawan. Kita tinggal rapikan. Tarik satu per satu. Oke, ini sudah saling mengancing. Saling menguatkan. Kita rapikan dulu begini sebelum kita kita adjust. Jadi tampilannya begini kawan-kawan. Nah, ini tinggal selanjutnya kita sulam ya. Ini kalau udah start pertama bener, ini selanjutnya udah sangat gampang sekali kawan-kawan. Tinggal diikuti aja cara mainnya. Ini udah jadi begini tampilannya kawan-kawan. Ini selanjutnya terserah kita mau buat pas panjang mana ininya, semakin panjang semakin kuat. Jadi semakin panjang semakin kuat. Bisa diperhatikan ya, ini hasilnya. Ini sambungnya tadi. Ini sangat kuat sekali kawan. Ini sangat kuat sekali. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan dukung channelnya. Di like, di subscribe, dibagikan. Jika ada yang kurang, silakan di komentar agar saya bisa memperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.